maaf Cantika, kita juga takut. Tempat itu benar-benar seram. Makanya tadi sudah aku bilang, yang punya penyakit jantung dan Ayan tidak boleh masuk. Salah sendiri, rasain serem kan? Diam deh mbak, jangan cerewet. Kerja lagi sana. Ayo guys, kita pulang saja. Ambil tas dulu ya. Sultan, bakal ku sebar videonya. Tapi guys, videonya mana? Kok hilang? Videoku juga hilang. Videonya nggak ada. Videoku juga hilang. Pasti mereka sudah menghapusnya. Ih, benar-benar kita dijebak. Dek, tadi cowok-cowoknya nitipin surat ini. Selamat bersenang-senang. Sorry ya, videonya sudah kita hapus. Termasuk juga video yang di tangan Maki. Kasian deh kalian. Ih, apa-apaan sih? Mereka sudah bersekongkol. Sultan, aku tidak bisa peluk-peluk kamu lagi sekarang. Kasian deh. Kita mencari cowok yang lain. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Ada cowok ganteng. Kenapa? Lihat-lihat saya, dek. Saya ganteng kan? Kayak artis. Kalau yang ini cowok saya, dek. Jangan diambil. Yuk sayang, kita pulang. Nanti aku traktir deh. Kan aku baru dapat duit 5 juta. Kasihan deh mereka, ditinggal cowoknya. Dasar mama kurang ajar, bawel, cerewet. Bisa-bisanya cewek jelek kayak begitu dapat cowok ganteng. Pakai pelet pasti. Cowoknya saja yang gak waras. Mau sama cewek jutek, jelek, cerewet kayak dia. Pasti dia itu sudah sekongkol sama Sultan buat hapus video kita. Kayaknya tadi dia bilang baru dapat uang 5 juta. Berarti benar, dia sekongkolan. Dasar cewek jelek. Aku doain kamu putus sama cowokmu dan jadi jomblo sejati. Tak doain jadi perawan tua, gak laku. Yuk Cantika, kita pulang saja. Ini sudah malam, sudah sepi. Nanti malah ada kunti beneran lagi. Udah ah, jangan ngomong gitu dong. Pak Mali, jadi merinding nih. Ayo buruan pulang Cantika. Tunggu dulu. Kalian dengar itu nggak? Itu suara lolongan anjing. Jangan-jangan anjingnya lagi lihat hantu lagi. Ih, serem banget. Yuk kabur. Tadi aku pergi sama Juan. Kalian tahu, babeku itu tidak bolehin aku pacaran. Dan nyakku itu suka jodohin aku sama anak caleg. Katanya tajir. Dasar nyakku itu benar-benar matre. Oh tidak, bagaimana nasibku dengan Juan? Kayaknya hubunganku dengan Juan kelihatannya bakal sulit. Sudah Leila, kamu jangan sedih. Sesulit apapun harus dijalani. Kalau kamu benar-benar suka sama Juan, kita akan support kamu kok. Makasih ya guys. Yuk buruan pulang, nanti kemalaman. Kita bisa kena semprot ortu lagi. Melati yuk turun, kita mau pulang nih. Iya yuk. Bagas, ayo pulang. Aman nih. Oh iya, Ayu sekarang bukan susah ngesot lagi. Hah?
dasar kamu penakut. Kamu itu jadi cowok berani dikit, kek. Cuma bohong-bohongan juga masa takut sih. Kamu itu lucu banget deh. Jadi pengen usirin kamu terus. Sultan, Melati, kita pulang dulu ya. Iya, hati-hati. Jangan ngebut ya. Gak ada hantu kok di jalan. Ayo, Juan, kita buruan pulang. Pasti aku bakal kena semprot nih sama ortuku. Maaf ya, Leila. Gara-gara jemput kamu, ortumu jadi marah. Kalau gitu, aku bakal temani kamu hadapi ortumu. Aku tidak takut kok. Ih, jangan. Aku tidak mau nanti kamu dimarahin babeku. Apalagi nyaku itu. Ngomelnya pasti panjang dan lama. Telingaku bakal merah. Yuk, buruan. Sultan, Melati, aku pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya. Semangat. Semangat. Aku pulang juga ya. Bye, Melati. Bye, Sultan. Ayo, Rian. Hah, Sultan? Tadi ibu telpon. Katanya kita disuruh jemput ayah di bandara. Iya, aku sudah tahu. Tadi sebelum terbang, ayah sudah kabari aku kok. Yuk, kita siap-siap, Gih. Kita berangkat sekarang. Kayaknya ayahku lagi nungguin aku. Kayaknya khawatir aku jalan sama cowok. Senangnya diperhatikan. Selamat malam, Om. Maaf kemalaman. Rian. Wah, dari tadi bapak itu sudah nungguin kamu. Jangan pulang dulu ya, temani bapak ngopi. Yuk, sambil main catur. Kamu bisa kan? Hah? Nungguin aku? Oh, main catur. Kalau itu saya jago, Pak. Bapak pasti kalah. Kalau begitu, kita begadang main catur sampai pagi. Besok kan libur. Sekalian nginap saja di sini. Hah? Aku dicuekin? Ayah ini bagaimana sih? Bukannya nungguin aku, malah nungguin Rian. Aku ini anaknya ayah, bukannya Rian. Ih, ayah jahat banget sih. Anaknya ayah itu siapa? Aku atau Rian? Ya dua-duanya. Sudah Rian, tidak usah dihiraukan. Yuk kita main catur. Diana, ayahmu itu sudah kepincut sama Rian. Dari tadi ngomongin Rian melulu. Ganti baju sana, lalu bantu ibu siapin makanan buat mereka. Tidak usah ganti baju, Bu. Tadi sudah mandi di rumah Melati. Oh sudah kalau begitu. Tidak mau, aku tidak mau kelihatan pengecut di depan babemu. Setidaknya aku tunjukkan keberanianku sebagai laki-laki. Ayo buruan. Ih, apa-apaan sih Juan ini? Aduh, mati dah aku. Malam, Be. Saya mau antar Leila pulang. Bagus, punya nyali juga kamu. Ngomong sama saya. Dengar ya anak muda, babe tidak izinkan kamu mengantar jemput anakku. Leila tidak boleh pacaran. Kalau begitu nikah boleh nggak, Pi? Apa? Berani nyolot nih anak. Kamu mau nikah sama Leila? Mau dikasih makan apa anakku? Masih pengangguran, sekolah saja belum lulus. Lagian kamu mau kasih apa sama Leila? Motor saja rongsok. Daripada saya nikahkan kamu dengan Leila, mending sama si Bimo. Ortunya anggota dewan, tajir lagi. Nyak, babe, apa-apaan sih? Jangan ngomong gitu dong sama Juan. Dia itu baik, Leila itu suka sama dia. Walaupun miskin, tapi Leila suka. Apa? Kamu suka sama dia? Tidak boleh. Tidak, Nyak tidak izinin. Cepat masuk kamar. Mulai sekarang, kamu tidak boleh keluar rumah lagi. Cepat masuk kamar. Babi ada urusan sama anak ini. Dengar ya, kalau kamu suka sama Leila, kamu harus sukses dulu.
Dan jangan jemput anak saya naik motor, tapi naik mobil. Hasil kerjamu sendiri. Apa, Be? Tapi saya kan masih SMA. Kalau disuruh beli mobil, aku nggak bisa. Kalau punya ortu, boleh nggak? Nggak boleh. Mending naik motor rongsok daripada naik mobil ortu. Ngerti kamu? Itu semua gara-gara kamu. Leila, anakku. Oh, tidak, Leila. Mungkin kita backstreet saja. Ternyata kamu juga suka sama aku. Sampai belain aku di depan ortumu. Aku tidak akan mundur, meskipun harus backstreet. Akhirnya kembali juga ke Indonesia. Setelah lama meninggalkan tanah air. Rizky mana ya? Rey, kamu lihat omu nggak? Itu dia! Rizky! Rizky!